Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Fakro. Jadi kemarin tanggal 23 Oktober gue datang ke pre-launching Multi Toys Cubic BSD. Cuma vlognya baru tayang hari ini karena ya you know lah, kemarin gue lagi hektik-hektiknya dengan Crown Tundra dan kita langsung gaspol Crown Tundra. Jadi bagi kalian yang mau datang ke Multi Toys Cubic BSD dari mulai hari ini tanggal 24 Oktober sampai nanti tanggal 31 Oktober mereka ngadain diskon besar-besaran. Jadi buruan aja langsung cek. Dan berikut adalah vlog gue main-main ke Multi Toys BSD bersama Hyper Potatoes dan Kitsune Sei. Let's go. Paling keren. Jadi hari ini mau makan dulu. Makan dulu bersama Babang Koko kentang. Makan kentang enggak kita nih hari ini? Ada enggak? Ada kentang balado. Kentang balado. Makan dulu guys sambil menunggu multinya buka. 6 and a half hours later. Waduh. Ini kita mau OTW ke multinya guys tuh. Wah, gacha. Gacha banyak, jangan racuni saya. Tolong jangan racuni saya ya. Gacha adalah gaman ninja kita. Mana gacha Pokemon-nya, mana gacha Pokemon? Ini ada Kabigon. Wah, ada ininya nih, langsung Kabigon sama Pikachu di atas. Oh, ya. Ada Wulu, Cuk. Ini ada Wulu ya. Ada Wulu. Aduh. Itu udah sampai di Wulu. Lucu banget, Cuk. Pokok kentang dengan Kabigon. Gimana nih? Enggak, saya nyari Pikachu-nya sebenarnya. Aduh. Pikachong. Wah, guys, ini lihat guys. Ini lu kalau ke Jepang, di airport-airport Jepang tuh isinya ginian semua nih. Sejauh mata memandang, lu tinggal masukin kayak 100 yen, puter, gimana coba, siapa yang tidak pengen gitu? 100 yen, 10 ribu perak, masukin, puter. Gacha semua guys tuh. Aduh. Waduh, apakah kita harus mencoba? Jangan. Bos Falcro. Waduh, jangan dong. Kokomeki jangan racuni lah. Oh ya, buat yang penasaran ini lokasinya di mana? Ini di Cubic BSD. Jadi kalian yang tinggal di daerah Tangerang atau sekitaran BSD bisa langsung mampir aja. Ini buka tanggal 24 Oktober dan di sini banyak banget. Lu pada suka nanya kan, Bang, beli boneka Pokemon di mana? Ya daripada lu pesen atau jauh-jauh ke Pokemon Center Jepang, lu mending ke Multi Toys. Ya gua beli Dedenne segala macam, Togepi itu di sini. Jadi langsung aja kita cek ke dalam yuk. Reka Batu. Kamen Rider, para pecinta Kamen Rider, tuh boneka guys. Macam-macam. Let's go, kita masuk dulu guys, Multi Toys. Nah ini dia Flame Trooper, Stormtrooper, Jetrooper, C-3PO, Chewbacca, itu ada Captain Hus. Waduh, ini ada TIE Fighter, Darth Maul keren banget. Waduh, baik kalian yang pecinta Star Wars juga bisa langsung aja ke Multi Toys. Pokoknya kalian nyari apa aja ada deh, bahkan Batmobile guys. Waduh, gila, mantep lah. Udah, pokoknya langsung aja cek Multi Toys. Oh, ini kayaknya mau ada Iron Man yang robot itu, apa sih yang gede, Iron Man yang cong yang dipakai si Hulk kalau nggak bisa berubah, itu ada Hulk. Nah, pokoknya mantep banget lah. Oh my god, ini sih, ini racun sih. Waduh, lucu banget. Harganya juga mantap sekali, luar biasa. Doakan saya cepat menjadi sultan ya, biar bisa koleksi ginian ya. Oh, ada Donald Duck, Mickey. Oh, ini nih. Apa, Wreck-It Ralph. Princess, Wreck-It Ralph. Waduh, ini Disney Princess, segala macam ya. Disney. Duh, para pecinta Disney. Oh, yang kecil-kecil nih, guys. Tuh, harganya terjangkau banget ya. Mantap, kalian bisa langsung aja cek. Waduh, Stitch. Lucu banget. Waduh. Oke, itu tadi yang di luar. Jadi baru pertama lu masuk tuh lu udah disuguhin sama berbagai macam ini ya kan tuh. Ada si Koko Kentang sama Bapak Kitsune Sei. Ya, terus di belakang sana juga ada kafe ya guys ya. Jadi kalau
kalian capek abis melihat-lihat mainan, mau buka-buka gacha, kalian bisa nongkrong-nongkrong juga di sini itu. Harus stop kontak segala macam. Jadi tempatnya benar-benar enak banget buat kalian nongkrong sama teman-teman. Kalau lapar tinggal pesen makan segala macam. Jadi langsung aja guys, cek Multitoys BSD. Dan di sini gue mau masuk ke sana. Dan di dalam sana masih banyak lagi, kita akan cari mainan-mainan. Siapa tahu gue keracunan. Jadi tunggu aja guys. Nah ini masih pada belum jadi ya guys ya, masih dirapi-rapiin. Nanti ini bakalan mantep banget sih. Dan kita sekarang mau masuk ke dalam. Sana bakal ada banyak banget section-section, tapi masih dirapi-rapiin semua. Jadi ini kayak teaser ya. Jadi bagi kalian yang tinggal di sekitaran BSD, sekali lagi nanti pas ini udah launch langsung ke sini. Itu ada, itu ada apa? Ayo kita ke sana. Gak pakai lama, langsung samperin. Waduh, ini entah sih lu semua tanggal 24 buka, 24 25 ya, pokoknya lu kesini aja. Langsung lagi event, mereka banyak diskon grand opening Multitoys Kibik BSD. Ini salah satu yang terbesar ya guys tuh. Ini segini banyak, ini mainan, patung, figur segala macam, boneka. Ya, nih apa nih? Ini apa nih? Ipi. Segala macam banyak banget, sampai numpuk-numpuk tuh guys. Ya, dan ada Ya Allah. Jadi gua harus bungkus yang mana guys? Ini yang kecil-kecil juga ada. Ini banyak. Ini orang-orang hilaf nih. Ini pasti pulang-pulang bungkus nih. Ini ada Miku nih. Yang hilaf gak cuma dua. Oh, kalau Miku yang ini. Oh, shoot. Har, ini kalau yang dijual gimana, Har? Rasanya tadi lihat itu Pikachu doang. Ini dijual gak? Kita gagal membawa pulang Pikachu besar ini teman-teman. Ya sudahlah, kita udah ada lemari ya. Prihat dulu kok. Teman lama bertemu kembali. Sedih sekali ya, kita langsung hashtag Pikachu for Koko Kentang. Gokil. Sumpah ini lemarinya etalasenya Gundam high grade. Dan gue tidak paham, kalau gue paham udah pasti gue review Gundam. Masalahnya gue gak paham. Jadi buat kalian yang nyari-nyari, tapi gue yakin sih ini segala macam Gundam pasti ada di sini. Lu mau nyari apa tuh ada ini gila jadi luas banget. Tuh, nyape lagi nih. Mari. Tuh, mega size model. Tuh lihat. Gila. Ini surga sih buat lu pada yang pecinta Gundam. Oh, ini apaan? Bagus banget anjir. What? Aduh. Guys. Wah, Gundam Patro. Ada Gundam Meki, halo. Kalau kalian demen Gundam, ini sih surga sekali kayaknya. Surga untuk pecinta Gundam nih, men. Mantap. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sudah bagus. Waduh, para pecinta One Piece langsung datang karena ini racun para pecinta Dragon Ball. Dragon Ball. Banyak sekali. Sampai sana ini juga masih di packing ya guys ya tuh. Jadi nanti ini semua bakalan keisi sampai ujung segala macam. Tuh, lihat. Banyak sekali kru-kru yang sedang memenuhi lemari-lemari ini, guys. Wah. Ada maskot Falcro, ada Lucario, cuy. Ada Evangelion, ada Gundam, ada Dragon Ball, ada Digimon juga. Di Gundam ya, kebanyakan ya. Gila, ini keren banget sih. Yang penting ya? Ini keren banget sih, parah. Ini gua gak ngerti Gundam sih, sayang banget kalau ngerti. Ya tapi gua jangan sampai ngerti deh. Kalau ngerti pasti belanja, jangan. Iya. Sekarang bareng sama Falco sama Kentang. Gua santai-santai aja di sini. Oke.
gue santai-santai aja lah. Mas, kalau buat minumannya ya, adanya apa ya? Kita kopinya ada varian, ada kopi caramel, ada almond, kopi bruli, ada brown sugar-nya juga sih. Oh, iya. Kado. Itu yang kopi? Kopi. Yang non kopi? Yang non kopinya ada tropical delight, itu dari orange. Orange kasih topang sama pancanya. Seger lah ya? Seger. Itu yang seger lah ya? Makanan? Makanannya ada oktel terus. Soalnya ada yang digoreng, ada yang rebus, terus ada ayam goreng, sama banyak tempat fettuccine, pasta-pasta. Mungkin ada yang nggak tahu oxtail soup itu recommended. Oxtail, sop buntut. Sop buntut, ya. Sop buntutnya bisa di kuah aja atau banyak digoreng banget. Juga. Minumannya udah sampai, sambil main. Gokil. Ini dek Jepang har. Ini dek brengsek ya. Thank you. Mantap banget, guys. Kita akan nyiapin satu stok lagi. Oh, sorry. Gue jangan buang energi api. Tapi gue buangnya ginian. Nah, ini yang benar. Masih. Sekarang udah jam 8 kurang, udah mau tutup tuh, udah gelap, udah sepi sekali. Ya, gue mau gacha terakhir. Kita lihat, kita dapat apa. Gue mau gacha terakhir. Oke, jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol, udah keliling macam-macam, lihat kopi, udah nyobain makanannya, kopinya. Ini sampai kameraku batanya help. Lihat, sudah pada lelah bapak-bapak, abis gacha. Yang satu dapat Sailor Moon, yang satu tahu Sailor Moon lagi. Gua enggak ngerti sama sekali anjir. Gua tadi gacha dapat Vegeta. Wah, lumayan lah. Jadi di sini ada 3 mesin gitu, guys. Ada 3 warna, hijau, biru, pink. Nah, ini untuk cewek, ini untuk cowok, ini mix gitu. Nah, kita gacha di yang biru karena yang hijau macet. Dan yang pink itu buat cewek. Tadi si Koko nyobain yang pink dapat Sailor Moon. Kita lain favorit dua nih, kita sih yang saya coba balon, anjir. What the heck? Oh, ini yang air inflatable, anjir. Oke, thank you Multi Toys. Oke, kita udah selesai, sekarang saatnya cabut. Sudah malam. Ya, itu pamit dulu sama Green Lantern. Wah, tuh nabrak gue. Jadi udah beres. Saatnya go home. Ini anak-anak masih pada gacha. Bener-bener anjir, luar biasa. Saya sudah capek, saya sudah riweh, udah ancur-ancuran ini. Time to go home dan langsung Crown Tundra. And that's it for the vlog, guys. Thank you so much for watching. Sorry banget vlognya berantakan karena gue emang gak siap untuk nge-vlog sebenarnya, dan ini dadakan banget bareng banget sama rilisnya Crown Tundra. Jadi segitu dulu ya buat vlog santai-santai bareng Hyper Potatoes dan Kitsune Sei pada vlog siang hari ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan buat kalian yang belum sempet untuk datang, ayo datang ke Multi Toys BSD Cubic. Dan hari ini udah buka ya, berarti tanggal 24 itu hari ini. Langsung aja datang ke sana, ada Hyper Potatoes di sana, ada Kyle Zevanya di sana, banyak banget teman-teman yang lain juga di sana, seru-seruan bareng di Multi Toys. Gua enggak bisa hadir, sayang banget. Dan yep. See you guys on another video. Thank you Multi. Peace out.